Hello, kembali lagi kita menonton video COC membawa 50 membernya dan menang mutlak 100% patut untuk dilihat. Berikut ini adalah Town Hall 9 dengan full house. Ya, inilah Town Hall 9 Monster dengan skor 150 versus 137 melawan Town Hall 9 Baju Elite. Ya, serangan pertama adalah Mr. Big Boss. Ini adalah leader dari Town Hall 9 Monster, Mr. Ucok dipanggilnya. Ya, menggunakan Queen Walk 1 PK. Dan, wow, bukan Queen Walk ternyata, ini adalah PK Walk. 1 PK diberi 4 healer. Dan perhatikan di situ ya. Saya susah untuk menebak ternyata pasukannya seperti ini. Keren, bukan untuk Queen Walk untuk membersihkan area pinggir, tapi ini langsung diterobos dengan menggunakan PK. Perhatikan, 1 PK diberi 4 healer, di belakangnya adalah Barbarian King tanpa dibantu Wizard di belakangnya, hanya Barbarian King dan juga Archer Queen. Sangat nurut sekali ya, seperti halnya di remote ini ya. Barbarian King bisa masuk, Queen bisa masuk ke tengah. Keren. Dan Queen dibunuh oleh tebasan Barbarian King dan juga PK itu sendiri. Ya, mantap. Dan Cece Naga diberi 1 poison dan Queen bisa masuk membunuh naga. Tepat sekali di situ ya. Hog Rider keluar dan menghancurkan 1 Visa Tower. Mantap, membawa 2 heal spell. Perhatikan juga di situ ya. Heal spell pertama untuk Hog Rider dan masih ada 8 Hog Rider dan juga CC-nya sepertinya adalah Hog Rider. Wow. Inilah sangat disayangkan. Healer sudah habis semua dan PK dan Barbarian King melenceng. Wow. Ya, dan Giant Bomb di situ diberi heal spell ditambah wow. Ada yang namanya Bomb Tower dan ya mantap sekali. CC belum dikeluarkan. Perhatikan ya, tepat di situ untuk menghancurkan Expo di sebelah sini yang letak cukup menjengkelkan dan membawa balon. Ini sebenarnya balon untuk bersih-bersih ya, tapi tidak jadi masalah. Langsung saja dikeluarkan, karena di sebelah sini ada Barbarian King dan juga PK yang siap membersihkan. Keren, good job sekali, Mr. Ucok. Big Boss benar dari Town Hall 9 Monster. Ya, sambil menikmati rokok dan kopinya, mari kita lihat bersama-sama lagi serangan kedua Mr. Ang Ju. Dari Town Hall 9 Monster menggunakan wow, hanya memerlukan 3 Lava Hound dan 27 balon. Perhatikan, 1 Air Defense dihancurkan dan cek di sini ya, 1 Baby Dragon untuk memancing apakah CC-nya udara ataupun darat. Ternyata hanya Witch yang bisa menyerang udara dan otomatis biarkan saja CC yang darat. Kemungkinan adalah Valkyrie di dalamnya. Valkyrie ya, 3 Valkyrie kemungkinan. Dan Queen di sini dikeluarkan, Barbarian King dikeluarkan untuk menghancurkan 1 air defense di sini paling pojok. Tepat sekali. Berarti apa? 2 air defense hancur. Lalu bagaimana dengan Archer Queen yang ada di tengah ini? Bagaimana cara membunuhnya? Oke, lihat saja video ini sampai terakhir dan banyak sekali video-video keren buat kalian semua tentunya menginspirasi. Dan saatnya menggunakan Lava Hound, 1 Lava Hound untuk Penteng menghancurkan air defense dan juga melawan air sweeper di situ ya, perhatikan. Dan red spell belum dikeluarkan ya, tepat di situ ya, red spell baru dikeluarkan di atasnya Archer Queen. Mantap sekali. Dan Archer Queen dibiarkan karena kita membawa 3 lava on, semoga saja pecah. Dan ya, membawa 27 balon sangatlah banyak tentunya. Dan membunuh defend Town Hall 9 ini sangat mudah sekali. Dan perhatikan di situ ya, Queen memang belum mati ya, tapi balon masih banyak sekali ya. Tepat sekali. Dan iya, ada berapa puluh juta balon di situ ya. Dengan cepat menghancurkan Queen dengan sekali jazz. Keren sekali buat Mr. Ang Ju dari Town Hall 9 Monster menggunakan Lava Hound ini, menggunakan 3 Lava Hound. Mantap. Semantap kopi dan rokoknya. Ya, selanjutnya kita masih recap Town Hall 9 Monster. Dan ya, jiwa kacau
waduh namanya ini sedikit negatif ya, tidak jadi masalah ya. Lagi mungkin lagi galau ini, alias galau ini, jiwa kacau. Tapi bisa dilihat situ, membawa 5 lava dan juga 20 balon penta lavalon. Perhatikan Barbarian King sebagai tameng di depan dan Archer Queen di belakangnya. Tujuannya apa? Hanya untuk membersihkan bangunan ataukah untuk menghancurkan Archer Queen di sini? Dan CC juga belum keluar. Kita lihat, ya, langsung diterobos. Perhatikan di situ ya, CC diabaikan saja, tidak peduli. Dan CC keluar adalah Baby Dragon Witches membawa 5 lava hound langsung dikeluarkan di situ ya, dan diberi 1 poison untuk menghentikan CC. Dan tepat di situ pecahan lava hound diberi red spell, sangat keren, membunuh CC Baby Dragon dan juga Witches. Dan Archer Queen vs Archer Queen bisa dilihat, cetar 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 cetar, aduh ya, Archer Queen bisa dibunuh menggunakan Archer Queen ternyata di situ ya. Dan hard spell dan red spell sebenarnya ini membawa 1 spell skeleton untuk menghancurkan, membunuh Archer Queen, tapi tidak jadi masalah, Archer Queen sudah dibunuh oleh Archer Queen kita. Good job sekali, keren. Dan menyisakan 1 balon untuk bersih-bersih dan tersisa 1 red spell di situ. Perhatikan, keren, untuk menghancurkan 1 air defense dan juga 1 archer tower. Mantap jiwa, jiwa kacau Town Hall 9 monster. Dan soalnya bilang amazing base yang seperti ini dikecohkan di dengan menggunakan penta lava on. Ya, mantap sekali nih. Bisa ditiru dan mudah sekali untuk dicontoh pasukan seperti ini, dan sangat klasik memang, tapi memang benar-benar jurus jitu. Jadi jangan anggap remeh pasukan seperti ini. Good job buat jiwa kacau dari Town Hall 9 Monster. Selanjutnya, Mr. Ice Tradisi. Ice ini sebenarnya cewek ya, tapi ini aduh, saya malu untuk ngeledekin. Tidak jadi masalah. Aisyah ya, Aisyah cantik ini. Menggunakan Queen Walk, perhatikan di situ 9 Baby Dragon, 9 balon. Wow, menggunakan 1 jump spell, 3 red spell, 1 hard spell. Perhatikan juga situ, 3 Tesser keluar dan Barbarian King lagi-lagi dikombinasikan menggunakan Wizard. 2 Wizard di situ ya. Tepat tep 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 tep. Tep. Iya. Oke, dan sangat disayang ada Wizard Tower dan tuyul keluar di situ. Ya, Archer Queen menurut mengarah ke sebelah sini. Tadinya harusnya sebelah ke sana ya, tapi tidak jadi masalah. Tidak sesuai dengan rencana. Kalau misalkan masuk ke sebelah kanan, dia akan menggunakan jump spell mengarah ke expo, ke air defense sebelah sana ya, dan selanjutnya menuju ke Archer Queen musuh. Dan langsung saja kita mau lihat, memang ini tidak sesuai dengan rencana. Oke, kemungkinan kurang berapa wizard tadi ya, harusnya 5 wizard ya. Ya, red spell di situ untuk membuka jalan Archer Queen menggunakan wall breaker, tepat sekali di situ ya, dan membersihkan sebelah kiri dari Archer Queen menggunakan Baby Dragon, keren. 3 bangunan dibersihkan menggunakan Baby Dragon, mantap. Dan Archer Queen bisa masuk. CC dipancing, keluarlah kau Valkyrie, Wizard dan juga Witches dan Balon, diberi 1 poison untuk menghentikan dan dibunuhlah CC itu menggunakan Archer Queen. Tersisa 2 red spell, sangat santai di sini. Dam 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 dam, pam pam pam. Terkena yang namanya Air Sweeper. Oke, mantap, red spell langsung, belum keluarkan yang namanya ability. Ya, kita keluarkan ability. Ya, dan jump spell di situ, perhatikan, mengarah ke Archer Queen ya. Queen kita mengarah ke Archer Queen dan sisakan 1 red spell untuk Queen vs Queen. Dan sudah dikeluarkan di situ yang namanya Lava Hound, membawa 1 Lava Hound, dibantu di belakangnya adalah balon-balon, sangat tepat di situ ya. Balon semuanya terarah menuju ke air defense dan tepat Baby Dragon, dan juga wow keren, Baby Dragon mengumpul menjadi 1 seperti itu, keren. Dan red spell ternyata digunakan untuk menghancurkan 1 air defense ini dengan balonnya, 3 balon saja menggunakan red spell, keren. Karena kita sudah tahu Baby Dragon akan mengarah ke Archer Queen. Dan keoklah kau Archer Queen. Mantap jiwa. Dan Archer dan juga Barbarian untuk
pasukan pembersih-pembersih. Ya, super irit pasukan cleaning service-nya menggunakan Barbarian dan Archer. Oke, good job sekali buat Mr. Ice Tradisi menggunakan Baby Dragon dan juga Balon. Ya, selanjutnya almarhum Iblis. Almarhum menggunakan lagi-lagi Baby Dragon. Bukan ya, kali ini menggunakan banyak sekali pasukannya. Saya mau baca di benar. 1 Widget, 1 Golem, 1 Lavahorn, 4 Balon, 1 PK, 2 Hog Rider. Ini kombinasi apa ini? Ya, ini tidak bawa naga ya di sini ya. Oke. Dan oke, kita lihat saja langsung. Queen Walk dan Wall Breaker jebol tembok. Iya, saya baru melihat yang namanya kombinasi seperti ini. Kita mau lihat cara tag-nya bagaimana. Dan iya, tepat sekali Wall Breaker. Queen akhirnya masuk ke tengah. Ya, cukup mau pipi dragon ini untuk menghancurkan bangunan di sebelah sini. Ya, red spell di situ ya. CC belum keluar dan menggunakan 1 jump spell. Ya, ternyata melawan air sweeper sehingga archer queen kita menceng. Ya, ternyata CC adalah golem, jadi membawa 2 golem. Tepat sekali, ternyata mengarahkan golem menggunakan jump spell menuju ke tengah ya. Perhatikan satu poison untuk menghentikan Archer Queen. Karena apa? Ya. Dan dibantu Wizard di belakangnya untuk menghentikan dan membunuh CC, Baby Dragon dan juga Witches. Dan tepat, ternyata 2 Hog Rider, perhatikan di situ untuk menghancurkan dua Archer Tower. Dan perhatikan satu air defense dihentikan menggunakan yang namanya Lavahorn dan juga 4 balon. Wow, keren sekali ya. Ini untuk antisipasi air defense ini mengenai yang namanya healer. Keren sekali di sini. Wow, menyerang base ini menggunakan 3 pasukan dan 3 penjuru diserang. Keren, mantap jiwa. Pertama menggunakan Queen Walk, kedua menggunakan Golem PK dan juga Witches. Dan yang sebelah sini Town Hall ada menggunakan 1 Lavahorn dan juga 4 balon. Keren. Mantap jiwa almarhum Iblis, kamu luar biasa keren. Best attack, nice attack, beautiful dan saatnya bilang amazing. Keren, kamu luar biasa. Salut. Oke, dan video terakhir masih sama dari almarhum Iblis. Lagi-lagi ini almarhum Iblis. Oh, menggunakan 2 naga, perhatikan di sini. 2 golem sudah dikeluarkan dan 7 witches dibantu di belakangnya ya. Oke. Dan gempa bumi di situ menghancurkan bangunan di bagian tengah, akhirnya dia bisa masuk ke manapun tempatnya ya. Artinya apa? Seperti halnya base kotak di tengahnya adalah kosong melompong di situ ya. Oke. Dan Barbarian King sudah dikeluarkan, Queen sudah dikeluarkan dan CC belum dikeluar. Ternyata membawa 2 poison, CC naga tepat sekali ya. CC naga dan juga Valkyrie. Ya, red spell di situ untuk kemarahan. Wow, ada Tesla di pojok sini ya, menjengkelkan sekali. Oke, 2 naga ini kapan mau dikeluarkan? Saya tahu, pasti 2 naga ini untuk membunuh yang namanya Archer Queen yang berada di area Town Hall sebelah sini. Oke, keren. Pemikiran yang sangat matang dan memang sungguh sangat terarah, perhatikan di situ ya. Melawan, wow, ternyata Queen menceng. Oke, bertemu dengan naga, 1 poison untuk menghentikan, menghalau Archer Queen. Dan bukan Wizard, bukan juga yang namanya Town Hall yang dihancurkan terlebih dahulu, tapi Archer Queen dulu ya yang dihancurkan. Keren, mantap jiwa. Salut buat Town Hall 9 Monster. Sukses selalu dan saatnya bilang amazing buat member Town Hall 9 Monster. Semoga terinspirasi dari video ini. Like, share, dan jadikan video ini terfavorit buat kalian semua. Tunggu video keren gokil selanjutnya dari Iwan Klaser. Terima kasih dan saatnya bilang bye-bye.